Pengalaman telekomunikasi kontak Budi Sabono telah terhubung kembali pada kalender 21 September 2021. Kontak terhubung menyatakan atas nama pemerintah nasional di Jakarta ataupun keterwakilannya, kontak kepolisian ataupun pemerintah nasional. Tentang konferensi ini, kontak menyatakan definitif memang berisiko untuk konfirmasi kemudian. Kota menyatakan perlu ditoleransi. Terkaitan kepada pengalaman telekomunikasi Kota Bodi Supernatural yang terhubungi untuk konfirmasinya setelah pengalaman telekomunikasi menghubungi pemerintah nasional Indonesia Jakarta. Konferensi ini atas nama Iwan Kornel ataupun 666 Polis Kamprim. Kontak terhubung ataupun pengalaman kontak Polis Supernatural yang terjadi. Untuk menyatakan kegiatan kepada status tersangka ataupun pelaku tes Supernatural yang definitif telah dipastikan eksis dalam momen fenomena Supernatural abang melemin. Orang-orang bermain supernatural sendirian di dalam sosial masyarakat sejak tahun 2008 dan sudah dibongkar eksistensi perkaranya oleh Namer Wan Cornel melalui internet global. Klaim ataupun pernyataan-pernyataan hukumnya, konferensi-konferensi hukumnya telah dilangsungkannya hingga tahun 2021 ini. Mayat ditemukan melalui sosial media internet masih kini. Kontak terhubung menyatakan memang terhubung secara investigasi status ketersangkaan berlangsung. Aktivitas supernatural orang-orang tidak bertanggung jawab atau orang-orang tidak dikenal dalam sosial kemasyarakatan. Kontak menyatakan begitu acak atau random dan memerlukan dua konfirmasi berkelanjutan oleh nama Iwan Kornel, internet 666 Polis Kamprim. Kontak terhubung menyatakan pemerintah nasional Indonesia Jakarta ataupun juga kepolisian telah menemukan keterkaitan tentang aktivitas ketersangkaan Human Commanding Gusung Green Pabrim ini dengan maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi di tahun-tahun bersama. Kontak menyatakan definitif memang terindikasi kuat bertanda-tanda ataupun gelagat menyerupai seperti usaha tambal ban, nama korban, nama usaha tambal ban, nama korban. Untuk menentangkan ketersangkaan mereka memang aplikasi menyangkut tentang bidang usaha tambal ban ataupun pengkilan. Mana kontak terhubung menyatakan pada momen pengalaman kontak Bodi Supernatural berlangsung eksis juga ketersangkaan atas nama preman ataupun orang-orang jahat di dalam sosial masyarakat menghubungi ataupun juga melangsungkan kegiatan supernatural menghubungi secara tidak bertanggung jawab yang dikonfirmasi melalui internet AIN 660 Polis Kamprim. Kontak menyatakan mereka adalah orang-orang Medan, orang-orang Padang Bulan, suku-suku lokal itu. Kontak menyatakan demikian. Jelas sekali dari bau badannya ataupun juga kontak telekomunikasi, gelagat ataupun logat pembicaraan. Kontak menyatakan keterkaitan pula tentang aktivitas mereka yang diduga sudah dilakukan mereka sejak tahun sebelum 2008. Tahun-tahun sebelumnya, baik keterkaitan jaringan secara nasional Indonesia, aktivitas tentang malaknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan ataupun juga menyangkut jaringan utang piutang. Kontak menyatakan menyangkut juga tentang rentenir ataupun utang utang rentenir yang beraktivitas supernatural di dalam negeri lokal Kota Medan termasuk juga lokal daerah-daerah Indonesia. Pengalaman telekomunikasi kontak Bodi Supernatural berlangsung menyatakan mereka ini berkaitan juga kepada Mark Cornel sebagai korban. Namun Mark Cornel ini berstatus sebagai korban ataupun kami hitam aktivitas supernatural mereka menyangkut tentang premanisme ataupun juga tentang ketokohan premanisme. Kontak menyatakan hal ini menyangkut tentang tokoh-tokoh preman. Kontak menyatakan demikian.
di mana kronologi perkaranya menyangkut juga kepada Tambal Ban Nami Bongkornel, ataupun Tambal Ban orang tua Nami Bongkornel sejak tahun sebelum 2008. Untuk menyatakan mereka ini memang target ataupun mensasarkan orang-orang yang dianggap mereka mampu untuk mereka rekayasa secara perkaranya, ataupun orang yang di luar dari dunia mereka seperti dunia preman ataupun juga keterkaitan perampokan ataupun pemerkosaan juga termasuk. Pada terung menyatakan sejak tahun 2005, 2006 ataupun 2008 mereka termasuk juga pengacara-pengacara lokal yang tidak bertanggung jawab, pengacara-pengacara yang bermasalah dengan kepolisian ataupun juga keterkaitan markup biaya pengacaraan. Untuk menyatakan penyelewengan profesi pengacara, mereka termasuk juga ke sana. Untuk menyatakan demikian, dimana pada tahun-tahun sebelum 2008, untuk menyatakan salah satu dari kelompok mereka berinspirasi untuk membuka usaha tambal ban atau perbengkelan dengan dasar kepada pengalaman mereka menempel ataupun juga menyewa jasa pelayanan tempel ban kepada orang tua kandung nama Iwan Korea. Pada tahun 2006 ataupun awal 2006, kontak menyatakan mereka ini termasuk juga kalangan sosial media bigo ataupun juga pihak yang tidak bertanggung jawab atas keberadaan sosial media bigo. Kontak menyatakan mereka ini sepertinya berdasarkan kontak terhubung berkaitan dengan pertemanan non pribumi ataupun juga orang putih ataupun juga orang Cina ataupun orang klik bersama orang pribumi ataupun preman. Kontak menyatakan serupa demikian. Selain termasuk juga tentang sabotase usaha tambal ban perbengkelan nama Iwan Kornel sejak tahun berlangsung. Kontak menyatakan pada tahun 2008 salah satu pengacara kurang dikenal tersebut yang dinyatakan bermasalah sungguhnya kegiatan pengacaraannya kepada kepolisian pernah menempel ban di lokasi usaha tambal ban orang tua nama Iwan Kornel, dan kemudian mendapatkan inspirasi sejak dari pengalaman menempel di lokasi tambal ban orang tua Iwan Kornel. Berinspirasi mereka ini untuk membuka bidang usaha tambal ban atau pembengkelan. Kontak menyatakan seperti demikian. Di lokasi dekat lokasi usaha tambal ban orang tua dari nama Iwan Kornel, kontak menyatakan mereka berkaitan sungguh satu sama lain saat pertemanan, namun tidak mengaku secara jujur keterkaitan pertemanan mereka seperti bersandiwara ataupun seolah-olah tidak saling kenal satu sama lain. Untuk menentangkan kewajaran tersebut lalu kemudian masalah dengan orang tua nama Iwan Kornel. Dalam satu atau dua kali momen peristiwa dimana tidak digubris oleh saboter usaha tambal ban yang berstatus pernah menjadi pengacara bermasalah dengan kepolisian tersebut. Konteks menjelaskan bahwa pengacaraan dia ini menyangkut juga dengan aktivis kemahasiswaan, gerakan mahasiswa, pengacara aktivis. Konteks menyatakan dia ini tergolong pengacara aktivis pada sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Dikenal sebenarnya dia ini di kalangan aktivis sebagai pengacara aktivis. Konteks menyatakan lalu kemudian berganti profesi sebagai usahawan bidang tambal ban atau pembengkelan. Sejak tahun 2008 ke atas ataupun 2008 ke bawah, kurang lebih tahun-tahun serupa itu. Kontak menyatakan bahwa kemudian dia ini menggunakan cara-cara untuk melariskan usaha tambal bannya ataupun mencari pelanggan dengan metode aktivitas subkontrol berlangsung yang tidak dikenali hingga tahun-tahun berlalu. Kontak menyatakan lalu kemudian pengacaraan dia tersebut dia tinggalkan dan beralih profesi dia menjadi bidang usaha tambal ban atau pembengkelan. Hingga tahun 2021 ini dinyatakan masih bermasalah juga terkaitan ketersangkaannya
terhadap aktivitas operator haki mahkamah di negeri dan juga statusnya sebagai imigran gelap ataupun imigran tidak membayar pajak. Atau menyatakan seluruh demikian. Karena kontak terus menyatakan kemungkinan dia ini merupakan tersangka ataupun pelaku aktivitas operator haki mahkamah di negeri pertama di tahun-tahun sekarang ini yang terlewat oleh nama Mengkonel karena mungkin statusnya sebagai orang non pribumi. Memang kelihatan dia ini orangnya orang non pribumi, bukan orang Indonesia. Lihat dari warna kulitnya dan juga istrinya. Patut menyatakan mereka ini adalah imigran gelap yang memanfaatkan keadaan yang ada. Di mana pada tahun-tahun berlalu nama Mengkonel tidak mengenali dia sebagai orang yang mengkomandani sabotasi tambal ban nama Irwan Kolonel. Hampir di seluruh wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, dia punya tambal ban, tambal ban, tambal ban, tambal ban, tambal ban. Sabotasi usaha tambal ban, para nama korban, nama usaha tambal ban, nama Irwan Kolonel. Kontak menyatakan serupa seperti kerjasama ataupun joint venture yang kemudian bermasalah dengan kepolisian. Dirahasiakan oleh pihak kepolisian karena menyangkut statusnya sudah mengaku sebagai tersangka ataupun pelaku aktivitas kontrol Simen Komando Gusung Grip yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kolonel. Kontak menyatakan mereka ini berpolemik juga keterkaitan awal status ketersangkaan tersebut. Di mana kontak terhubung, polisi menyatakan orang Cina juga tersangka itu sebenarnya. Dan orang Klin juga tersangka. Kontak menyatakan masih simpang siur juga. Namun secara kontak konfirmasi menyatakan bahwa pengacaraan yang kemudian membuka usaha tambal ban tersebut sungguhnya mengikut usaha tambal ban orang tua nama Irwan Kolonel atau mensabotasi usaha tambal ban orang tua nama Irwan Kolonel. Sejak tahun 2008 memang mengikuti ataupun juga mencederai usaha tambal ban orang tua dan nama Irwan Kolonel. Nah, keterkaitan juga dia ini dinyatakan dengan sosial media Bigo APK. Bigo APK kontak menyatakan demikian dan perlu dikonferensikan guna juga acuan untuk pengurusannya setelah momen konferensinya sama Kepolisian Indonesia dan kontak pemerintah nasional MISI Jakarta. Kota mengatakan bahwa pengesahan dia tersebut lalu kemudian hilang dan tidak digunakan lagi atau kira-kira tidak berlaku lagi. Kota mengatakan dia ini berkemungkinan berasal juga dari Universitas Sumatera Utara. Pernah kuliah di Universitas Sumatera Utara dan bermasalah dengan senat mahasiswa Universitas Sumatera Utara terkaitan kepada statusnya yang tidak begitu familiar secara pertemanan atau kontak menyatakan keterkaitan juga kepengacaraannya. Hingga tahun-tahun berlangsung tahun 2021 ini dinyatakan satu dari target kepolisian ataupun dicurigai status tersangka utama dari aktivitas operator Hakiman Komando Gusung Grip apapun ini dengan kelemahan berstatus orang kulit putih ataupun bukan orang Indonesia. Kontak menyatakan sudah beradaptasi dan menggunakan marga Batak, marga suku lokal Indonesia pribumi. Kontak menyatakan demikian. Dan lalu kemudian pada versi yang lainnya, kontak juga menyatakan perkara tersangkaan Hime Komando Gusung Grip yang dimaksud oleh terakhir 16 pernah polis kampung ini berasal juga dari oknum-oknum kepolisian kurang bertanggung jawab ataupun polisi gila ataupun polisi stres ataupun tekap ataupun teklek, tekap liar. Kontak menyatakan serupa seperti polisi yang tidak berbaju seragam lagi anggota BRIMOB ataupun anggota kepolisian. Kontak menyatakan mereka pada mulanya tahun-tahun 2006-2007 nongkrong-nongkrong di lokasi usaha tambal ban orang tua kandung nama Irwan Kolonel, bermain judi tengah malam ataupun sampai satu harian. Kontak menyatakan mereka yang menggunakan jampi-jampi ataupun supernatural untuk mengganggu para pelanggan usaha tambal ban orang tua kandung nama Irwan Kolonel, yang lalu kemudian mereka mengambil alih usaha tambal ban orang tua kandung nama Irwan Kolonel dan bermasalah dengan kepolisian karena keterkaitan urusan pemerkosaan di lokasi usaha tambal ban orang tua nama Irwan Kolonel. Kota menyatakan mereka juga satu versi yang lain tentang status ketersangkaan yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kolonel pada momen-momen pengurusan perkara di tahun-tahun berlangsung ini. Kota menyatakan berdasarkan juga investigasi jaringan pembuktian atas nama Pemerintah Nasional Jakarta yang menemukan
lokasi ketetanggaan, tetangga-tetangga dari nama Iwan Kornel di Padang Bulan juga termasuk status terindikasi tersangka aktivitas Hima Komandingo Sungkri secara utama pada pemilu ini. Pengalaman terkomunikasi kontak polisi pertama berlangsung menyatakan bahwa mereka masih dalam investigasi kepolisian karena keterkaitan secara pokok status mereka sebagai tersangka ataupun pelaku utama aktivitas supranatural Human Commanding Sungai Pahlawan yang lalu kemudian mereka sebarkan ataupun mereka ganti-gantikan status tersangkanya kepada teman, kepada saudara ataupun teman jauh, teman dekat, teman sangat jauh, termasuk juga Nami Ruan Kornel ataupun Intri Adi 1660 Anggota Sekawang Primi. Karena kontak terlalu menyatakan masih mengalami penelusuran untuk pembuktiannya karena keterkaitan juga penguasaan usaha tambal ban secara lokal ataupun disebut monopoli usaha ataupun melakukan aktivitas perbuatan sabotase usaha tambal ban kepada nama korban usahawan tambal ban nama Ruan Kornel. Kontak terhubung menyatakan bahwa perkara pemain supernatural Abang ini memiliki versi-versi ketersangkaannya yang berdasarkan kontak pemerintah nasional di Jakarta ataupun kontak terhubung pada nama Ruan Kornel. Memang terbukti aktivitas perbuatan supranatural mereka, dukunisme mereka, dan memang sudah diinventarisir keterkaitan pasal-pasal hukum pidana yang mereka langgar, termasuk juga tentang kekayaan intelektualitas akademik pribadi seseorang ataupun juga menyangkut tentang kontak terhubung menyatakan perkara pemerintah supranatural terhubung dengan Kepolisian Indonesia itu juga keterkaitan ketersangkaan para Universitas Sumatera Utara. Para Iwan Kornel dinyatakan memiliki reward project tabungan BRI 1666. Bagi juga kepemimpinannya, senioritasnya, kepemimpinan senioritasnya nanti di Universitas Sumatera Utara. Yang termasuk kontak Ibu Megawati Soekarno Putri secara nasional Indonesia. Pengalaman telekomunikasi kontak baru supranatural berlangsung terbuktikan bahwa nama Iwan Kornel definitif pionir pendobrak dari eksistensi perkara supranatural secara nasional Indonesia. Pahlawanannya diakui termasuk atas nama perbankan BRI. Kontak menyatakan nama Iwan Kornel sah senior Universitas Sumatera Utara yang menyangkut juga pemerintahan mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan judul 1666 BCDM ataupun juga perkara supranatural yang berlangsung yang tersengkan pelaku termasuk Universitas Sumatera Utara. Subscriber YouTube ID 1666 BCDM termasuk juga Universitas Sumatera Utara. Kota ini terhubung menyatakan bahwa nama Korea definitif dikenali oleh Universitas Sumatera Utara. Demikian pada momen konferensi kalender ini 1666 Ruan Kornel Sekawang ini mengucapkan terima kasih dan semua orang dapat menemukan update informasinya melalui internet sosial media masa kini. Seperti juga YouTube. Dan ID 1666 ini. Atau ID Profesor Iwan Kornel atau ID Grandmax Iwan Kornel. 1666 kalau sekarang pergi ini. Penari yang keenam, alam ciptaan manusia. Supa Jepitinitas Kristian Konfirmasi Ellen Family and Friends of Human International Amerika Eropa dan Asia sudah termasuk pada momen konferensi ini. Sampai jumpa. Kontak terhubung menyatakan pada momen menit-menit terakhir, proyek judul tabungan BRI 1666
adalah proyek yang disepakati oleh pemerintah nasional Indonesia. Dengan kontak konfirmasi juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Para nama Ron Cornell, para kontak menyatakan perbankan BRI sudah mengenali judul proyek tabungan BRI 666 di internet ID 666 di sosial media YouTube maupun Facebook dan sebagainya. Proyek tabungan BRI 666 adalah kepemimpinan BRI atas nama Irwan Cornell ataupun Profesor Irwan Cornell Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara yang ijazah sertifikatnya gelar kesarjananya masih terus dalam penantian yang kontak pemerintah nasional Indonesia. Proyek tabungan BRI 666 nantinya akan bersegmen serupa seperti penjabaran internet 666 kali sekali. Pemimpinan BRI namanya disebut pada judul proyek tabungan BRI 666. Konten mentakan nama Nur Cornell diakui oleh Megawati Soekarno Putri dan juga kontak konfirmasi tentang nama Adi para Merdeka gitu suka. Pengaliannya para nama Irwan Cornell untuk pengurusan nasional merdeka ataupun juga internet ID 666 PJM lah kontak menyatakan kurang lebih seperti itu. Pokoknya nama Irwan Cornell naik lah secara nasional Indonesia karena juga kegiatan merdeka. Tabungan BRI 666 dengan konteks konfirmasi Ibu Megawati Soekarno Putri. BRI termasuk nama Irwan Cornell. Menyatakan nama Irwan Cornell dikenali sebagai bagian dari keluarga BRI. Atas nama Ibu Megawati Soekarno Putri dengan konteks konfirmasi sebelumnya yang juga keluarga merdeka. Adi tempur, Adi koprang, Adi bana merdeka. 666 kode sekawri ini demikian atau lebih dahulu. Kepengikutan senioritas Universitas Sumatera Utara kepada nama Irwan Cornell termasuk kepada subscriber juga find 666 CDM dan kelanjutan pembentukan kelompok aspirasi mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan nama kelompok 666 CDM. Kontak konfirmasinya dinyatakan termasuk juga Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dosen yang bersangkutan yang bersimpatik atau fans kepada internet ID 666 melalui scouting. Terima kasih dan sampai jumpa.